Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Miftahur Rahmat Ustaz Didi Wahyudi, yang kami hormati pula Ustaz Ustazah MI Miftahur Rahmat, dan yang kami hormati juga wali murid kelas 1 sampai kelas 6, dan yang kami cintai anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Miftahur Rahmat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan limpahan rahmat serta limpahannya kepada kita sekalian, sehingga telah dilaksanakan lomba dalam memperingati peringatan 17 Agustus dalam keadaan sehat dan lancar yang diselenggarakan oleh MI Miftahur Rahman. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas percikan darah dan ruhnya umat sepanjang zaman terselamatkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang. Terima kasih kami bertiga atas nama Dewan Juri Lomba Pembacaan Teks Proklamasi. Alhamdulillah anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 partisipasinya sangat amat bagus semuanya, sehingga kami harus memilih mana yang terbaik dari siswa yang terbaik ya. Tapi insyaallah ini melalui pertimbangan yang sangat amat ketat ya dari ketiga juri ini, dan bisa nanti akan diumumkan, dibacakan oleh Ustazah Jana dan Ustazah Uswatun. Oke, untuk yang pertama nanti dari kelas bawah akan dibacakan oleh Ustazah Jana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah daftar nama siswa dan siswi juara lomba membaca teks proklamasi tahun 2021 MI Miftahur Rahman. Kategori kelas bawah, juara 3 dengan nilai sebesar 88,50 diraih oleh Adinda Syafa Ayla Azara dari kelas 3B. Untuk juara 2 dengan nilai sebesar 90,25 diraih oleh Adinda Fania Kalista Ananta dari kelas 3A. Dan untuk juara pertama lomba membaca teks proklamasi dengan jumlah nilai sebesar 92,35 diraih oleh Ananda Rega Dana Diaksa dari kelas 1B. Untuk kategori kelas atas akan dibacakan oleh Ustazah Uswatun Hasanah. Juara 1 diraih oleh Ananda Afada Nur Faiza 4B dengan nilai 94,60. Juara 2 diraih oleh Hafiz Nur Abdillah kelas 4A dengan nilai 92,12. Juara 3 diraih oleh Revan Aditya Gautama kelas 4B dengan nilai 91,80. Kami ucapkan selamat untuk pemenang baik dari kelas atas maupun kelas bawah. Semoga anak-anakku semuanya tetap semangat dan semangat dalam berpartisipasi lomba. Apapun hasilnya, kalian anak-anakku semuanya yang terbaik ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.